Baik, hari ini kami lagi monitoring paket DAK Kabupaten Pesisir Selatan dengan pekerjaan rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur jalan yang kita dapat pada hari ini. Ada 4 lokasi dan 4 kecamatan, termasuk salah satunya ruas ini adalah Koto Berapa Air Mati di Kecamatan Bayang. Pada hari ini kita diawasi oleh dari konsultan supervisi PT Putra Aulia. Hari ini dihadiri oleh Pak Mulia Effendi, dan juga kita diawasi oleh dari Dinas PU Kabupaten dengan diwakili oleh Pak Irwanto. Dan semua proyek kita nih di bawah pengawasan beliau tersebut. Dan pada hari ini kita persiapan lokasi, di mana pada hari ini panjang ruas yang kita tangani pada hari ini adalah 3,7, yang efektif penanganannya adalah 3,586 km. Mungkin pada tahap selanjutnya kita nanti akan mengerjakan di ruas-ruas lain dengan grup yang berbeda dan tim yang berbeda. Sementara pada hari ini kita juga akan memobilisasi